Seberapa sering diri kamu mengalami sebuah hal yang namanya sedih setelah memberi? Itu dia masalahnya. Kita obatin, nggak salah kok kamu. Asal tahu ini. Ini adalah kisah. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Pernah nggak sih? Coba deh, kita nih udah jadi manusia berusaha jadi yang terbaik ya Apapun bisa dibilang kita sudah berikan kepada orang-orang Tapi sebagai manusia yang memang diharuskan untuk berbagi, memberi, mengalah gitu ya Ada aja sebuah perkataan yang dari orang lain bikin kita jadi sakit hati Perbuatan dari orang lain yang terkadang bikin kita nggak bisa terima Kenapa sih itu terjadi? Emang salahku apa? Kata diri kamu Pernah mengalami itu? Kalau memang pernah, itulah yang akan kita bahas di hari ini teman-teman Bagaimana caranya kita bisa melipat gandakan rejeki Mendekatkan kepada jodoh yang terbaik seizin Tuhan Apapun yang kamu mau seizin Tuhan bisa kepancing pakai ini Harus ada ini Hal apakah itu? Yuk kita bahas Gini jadi seperti biasa teman-teman, kalau ini materi di hari Senin berarti saya pasti terinspirasi dari apa yang saya baca. Bisa di quora, bisa di luar quora, ya. Untuk kali ini, saya terinspirasi dari kisah yang saya tonton, bahkan dari kisah orang lain yang diceritakan di YouTube. Jadi, orang ini berkisah bahwa hidupnya itu sering kali mendapatkan ketidakadilan. Kesengsaraan dari situ terus saya mikir, kayaknya bukan cuma orang ini aja deh yang mengalami hal seperti itu. Banyak loh orang yang udah berusaha jadi pasangan terbaik, tapi dizolimi. Banyak loh orang yang udah jadi temen yang terbaik, tapi kok malah dihakimi. Bahkan diri kita pernah jadi karyawan yang baik, mungkin pekerja yang baik, tapi entah kenapa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Nah, oleh karena itu, saya akan mengajarkan kamu, insyaallah nih, seizin Tuhan, sebuah jurus ampuh. Jurus itu saya beri nama kepelitan yang membawa rezeki. Waduh, ini, ini, ini ini agak kontroversi nih. Kepelitan yang membawa rezeki, Mas. Bener. Kepelitan sifat pelit tapi yang justru datangin rezeki. Mantep gak tuh? Emang bisa, Mas? Bisa, asal tahu caranya. Gini. Teman-teman, sekarang saya ingin membedah dulu permasalahan kamu. Tolong jawab dalam hati aja pelan-pelan ya. Menurut kamu nih, Coba kita bedah diri kita deh, bedah batin kita ya. Lihat ke dalam diri kita. Kemarin waktu kita sakit hati, iya sakit hati dengan perilaku orang lain setelah kita berbuat baik sama dia atau sama mereka tuh. Nah di waktu itu, coba deh kamu telusuri. Sadar nggak sih di batin kita yang terdalam ada perasaan yang ngumpet? Benar, saya ulangi pertanyaan saya ya. Ingat-ingat lagi di saat kamu sudah berbuat baik entah sama pasangan, sama teman, sama rekan kerja, sama siapapun. Terus di situ kamu sakit hati. Lihat ke dalam diri kita, sadar nggak sih di waktu itu, di saat kita sedih, ada satu perasaan yang ngumpet alias bersembunyi yang kita nggak sadar, sehingga kita tidak tahu bahwa ternyata itu biang keroknya. Sadar nggak, perasaan apa itu? Perasaan itu sebenarnya adalah perasaan takut, takut bener. Diri kamu, diri kita tuh, ketika merasa sedih, sebenarnya biang keroknya adalah perasaan takut, bukan sedih. Sedih itu setelah rasa takut tadi muncul. Takut akan apa? Takut akan sebuah penolakan dari orang sehingga kita nantinya sendirian. Takut kalau kita tuh merasa sebagai manusia yang salah lagi, salah lagi, seperti kita di masa lalu. Diri kamu pasti pernah deh di masa lalu, mohon maaf dibully ya direndahkan atau dibandingkan. Bener nggak? Sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu kan nyakitin. Nyakitinnya itu nggak bisa dilupain tuh. Masih suka terkesan ngeflash gitulah, ngebalik lagi, ngebalik lagi mas. Padahal itu udah lama loh kejadiannya. Nah, begitu ada sebuah peristiwa yang hubungannya dengan kekecewaan, diri kamu tuh takut. Takut itu terjadi lagi dalam hidup kamu. Takut itu terjadi lagi dalam kisah hidup kita. Sehingga muncullah akhirnya Perasaan-perasaan sedih, kecewa, mellow, padahal biang keroknya sama. Satu perasaan, apa itu? Betul, perasaan takut. Coba renungkan, lihat dalam diri kamu. benar nggak? Nah, dari situ, setelah kita sudah tahu biang keroknya ternyata adalah perasaan takut, baru kita bisa mengobatinya. Cara mengobatinya simple kok, sederhana, cuman ingat satu hal. Kalau kita mau mengobati rasa takut kita yang seperti tadi tuh, dalam hidup kamu yang suka mendadak muncul ketika ditolak sama orang, dihakimi, atau tidak dihargai orang gitu ya, cara ngobatinnya itu sebenarnya sederhana. Selalu ingat satu kalimat ajaib ini: "Apa mas kalimatnya? Jadilah orang yang pelit sampai kamu ikhlas." Saya ulangi, obat rasa takutmu untuk menghadapi masalah seperti ini, ingat satu kalimat ajaib ini apa? Selalu jadi pelit sampai titik kamu ikhlas. Ingat kalimat itu tuh. Nah maksudnya gimana? Saya jabarin. Diri kita jadi takut karena sebenarnya ada ketidakikhlasan. Ketidakikhlasannya gini, aku udah memberikan 10, Janganlah kamu menghargai aku seolah-olah aku hanya memberi kamu satu. Kalau aku memberi sepuluh, kamu menghargainya seolah-olah seperti aku memberi dirimu satu. Berarti aku tidak berharga, berarti aku ini jelek, berarti aku ini tidak bernilai. Akhirnya kamu mellow. Betul gak? Nah, sekarang udah ingat pesan saya, ingat kalimat saya tadi: "Jadilah kita pelit sampai kita ikhlas." Artinya apa? kalau memang kita bisanya ngasih satu sampai kita ikhlas, ya udah ngasihnya satu aja, jangan sok-sokan ngasih lima tapi kita ikhlasnya cuma satu. Nah maksudnya gini, saya jelasin lagi deh biar kamu paham. Misalnya kita punya pasangan nih, ini buat yang punya pasangan dulu ya, kita punya pasangan. Janganlah kita memberikan sesuatu yang kita sendiri itu sebenarnya tahu itu kita nggak ikhlas, itu bahaya loh. Misalnya, kalau misalnya kamu lagi makan bareng pasangan, emang belum ikhlas bayarin ya udah jangan sok-sok ngebayarin, paham? Apalagi sampai lebih dari itu, misalnya kamu cowok nih sering kali berpikir bahwa kalau saya sebagai cowok harus bisa jemput antar pasangan. Hey, kalau gak ikhlas gak usah bilang aja. Daripada ketika kita melakukan itu nanti ujung-ujungnya dia ngecewain kita, kamu sendiri yang melo. Kenapa? Karena diri kamu dasarnya gak ikhlas. Itu dia. Nah, masalah uang gimana, Mas? Bukannya kita harus berbagi? Betul, harus berbagi. Cuman, untuk menuju titik ikhlas itu, diri kita tuh harus dilatih. Artinya gini, loh: bukan jumlahnya dalam berbagi yang dikurangin, bukan, tapi orangnya. Dengan siapa kamu berbagi? Kepada siapa kamu berbagi? Itu yang harus diganti. Janganlah kita berbagi kepada sesuatu atau kepada seseorang yang, ketika kita membagikan uang, contohnya kepada mereka atau dia, kita jadi gak ikhlas. Ya, cari objek sedekah yang bikin kamu tuh ketika berbagi di situ, saya tuh suka, Mas. Misalnya, macam-macam ini, macam-macam ada orang yang lebih ikhlas berbagi kepada masalah perlindungan hewan. Ya udah, kamu donasikan tuh orang-orang yang memang membutuhkan dana untuk perlindungan hewan atau kebalik kamu lebih suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan uang untuk nyekolahin anak mereka. Karena anak mereka mungkin yatim keadaannya, nggak punya ayah lagi, butuh uang. Ya sudah, lakukan itu semua. Jadi lakukan apapun yang membuat kamu jadi ikhlas. Walaupun di mata manusia itu terkesan pelit, tapi di mata Tuhan itu nilainya luar biasa. Kok bisa mas? Karena kita ikhlas. Dan inget loh, keikhlasan itu sumber rezeki berlipat ganda. Sadar nggak sih? Nah... Nah, oke okay Mas, oke okay, oke. Okay. Saya setuju Mas sampai situ. Itu kan masalah pasangan sama masalah berbagi uang, Mas. Oke. Okay. Nah, bagaimana kalau untuk masalah pekerjaan? Masalah di luar asmara sama uang tadi, Mas. Contohnya kerjaan dulu deh. Kan saya enggak bisa, Mas, membuat diri saya menjadi ikhlas mengerjakan sesuatu sementara ya job desk saya, pekerjaan saya sudah diatur nih sama perusahaan harus begini gitu mas. Jadi gimana tuh supaya saya jadi nggak ya udahlah supaya jadi ikhlas gitu. Emang bisa mas. Nah itu pertanyaan bagus yang biasanya ditanyakan banyak orang termasuk mungkin kamu ya. Gini, emang ketika kamu kerja kadang kita nggak bisa milih mau mengerjakan apa ya. Tapi bisa nggak sih kita mengerjakan sesuatu hal yang belum kita suka kita hiasi pekerjaan itu sampai akhirnya menjadi menarik buat kita. Bisa nggak? Contoh-contoh ya, misalnya saya nih lagi puasa lemas-lemas ya harus buat konten untuk kalian semua yang memang sahabat saya. Saya pengen nolongin kalian gitu kan dengan materi yang tetap emas seperti ini. Lah terus gimana mas? Kok mas Aryan bisa sih membuat sebuah konten lemas-lemas puasa-puasa karena saya mengakalinya supaya jadi tidak lemes. Caranya gimana? Tutup korden biar nggak panas, udah gitu ibadah dulu biar seger. Dan jamnya bukan jam sore, karena semakin sore orang puasa semakin lemes. Betul tidak? Nah, coba kamu akalin. Ya, saya selalu bilang, keberuntungan itu bukan milik orang sembarangan. Keberuntungan itu adalah milik orang yang pandai mengakali situasi. Saya ulangi, keberuntungan itu milik orang yang pandai mengakali situasi, diakalin situasi kamu. Kalau kamu lagi nggak suka dengan sesuatu, jangan pergi. Ya, selama diri kamu gak dizolimi, selama itu harus dikerjakan, ya kerjakan dong. Itu kan tanggung jawab, tapi kamu akalin. Misalnya, ya udahlah kerjain, tapi jangan terus-terusan melototin layar, jangan terus-terusan melototin. Istirahatlah mungkin setiap 15 menit, kamu dengerin lagu yang kamu suka, bernyanyilah dalam hati, udah segera dikit kerjain lagi. Ulangi lagi begitu, 15 menit istirahat lagi, nyanyi lagi dalam hati, gitu loh. Ya. Jadi apapun yang menjadi tanggung jawab kamu tetap kerjakan, cuman diakalin supaya intinya kamu jadi ikhlas. Itulah fungsinya otak di kepala kita ini bukan? Harus bisa mengakali sesuatu supaya kita jadi happy. Nah, ini dia nih. Ini bonus yang saya berikan hanya kepada kamu yang menonton video ini sampai mau habis. Nih. Tadi kan saya bilang kita harus pintar mengakali sesuatu supaya kita happy dalam segala hal. Ya itu kuncinya ikhlas juga tuh, betul. Nah terus cara bikin happy-nya gimana mas? Ada petunjuk nggak? Ada. Ini dia petunjuknya. Khusus buat kamu yang menonton sampai hampir habis. Nih petunjuknya. Simple. Kita pengen happy. Carilah segala sesuatu yang bikin bibir ini tersenyum secara natural. Saya ulangi, carilah segala sesuatu yang bikin bibir kita ini bakal tersenyum secara natural. Cari lagu yang bikin kamu kalau denger kok jadi inget masa-masa indah mas. Nah, cari, dengerin tuh lagu ya. Cari lagu yang bikin kamu ketika dengerin kok adem mas. Yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Atau mungkin kamu suka dengan pagar kehidupan gitu kan. Ya udah cari materi pagar kehidupan yang kamu tahu. Ketika saya dengerin pagar kehidupan yang ini nih, saya jadi tenang, jadi senyum-senyum sendiri. Tonton lagi, gak apa-apa. Pokoknya, diakalin ya, akali kehidupan kita itu loh yang namanya keberuntungan. Keberuntungan itu sekali lagi bukan sesuatu hal yang berpihak pada sembarangan orang. Keberuntungan adalah sesuatu yang kita pancing menggunakan akal yang bisa mengakali situasi, dan saya yakin itu adalah kamu. Apakah sudah selesai? Belum, itu belum. Kita udah bisa cari sesuatu yang bikin kita tersenyum bagus, tapi ada satu hal yang perlu kita jaga. Apa itu, Mas? Belaga jadi tuli ketika kamu menghadapi orang toksik. Ketika kita kerja, ketika kita berada di lingkungan sosial, pasti ada aja lah orang-orang yang bikin kita toksik. Betul apa betul? Nah, iya kan, gak salah tuh kamu. Tapi ya udahlah, ketika ada orang toksik, mau gak kamu pura-pura buta, gak ngeliat, mau gak kamu pura-pura tuli dengan tidak mendengar. Caranya gimana, Mas? Ya udah, menghindar aja. Kalaupun ngomong, dia ngomong masukin kuping kiri, keluarin kuping kanan, gak usah kayak kenain hati. Habis itu gimana mas? Pas dia pergi nih, nggak enak hatinya, nyanyi lagi pakai lagu tadi yang bikin kamu senyum-senyum, pakai video pagar kehidupan yang bikin kamu senyum-senyum. Beres, iya kan? Nah itu maksud saya, jelas gak? Ya kan? Nah, dari situlah saya ingin mengatakan, pelit yang saya maksud itu adalah pada dasarnya manusia itu tidak perlu langsung bisa menjadi ikhlas. Ada proses yang harus dia alami untuk menjadi ke titik ikhlas. Nah, di video inilah saya bagikan satu persatu tadi, bagaimana sih cara menjadi ikhlas yang benar dan masuk akal. Kamu bisa loh menghadapi ini semua, dan saya yakin kalau kamu menonton sampai menit akhir ini, diri kamu luar biasa hebat. Coba deh, saya ingin mengapresiasi kamu ya, bagi kamu yang nonton sampai habis. Coba kamu tuliskan di komentar, Mas, saya sudah menonton semuanya. Terima kasih, tulis begitu. Nanti hanya kamu yang saya berikan hati. Iya, kamu yang menonton sampai habis karena kamu luar biasa, dan saya yakin orang seperti diri kamu itu bisa banget sembuh, bisa banget pulih dari masalahmu, dan yang paling penting, bisa sukses lahir batin. Amin, pegang janji saya ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisah. Ini adalah kisah saya.